إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ibu-ibu, ummahat, akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar rasa syukur dan setinggi-tinggi pujian. Karena kita meyakini kalau bukan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil saya bisa berada di tempat ini, mustahil juga kita bisa berkumpul di tempat yang kita harapkan keberkahannya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya untuk kita semua, memberikan taufik kepada kita semua, khususnya kepada ibu-ibu, ummahat, akhwat, taufik untuk terus menuntut ilmu syar'i, karena ini adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa terus mengamalkan ilmu yang kita miliki sehingga dia berbuah menjadi amal saleh. Amal saleh yang berbuah keberkahan dan amal saleh berikutnya, begitu seterusnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di surganya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga dan para sahabat beliau, juga untuk segenap umat beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu, ummahat, akhwat yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda، ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة، وأنتم موقنون بالإجابة. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah pasti akan mengijabah, menjawab doa-doa kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, yakinilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawab doa
dari hati yang lalai. Lalai dari doanya. Artinya yang berdoa cuma lidahnya aja. Hanya lisannya yang mengucapkan kalimat-kalimat doa, adapun hatinya tidak mengikuti lisannya. Tidak memahami apa yang sedang diminta atau tidak sungguh-sungguh ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya memikirkan yang lain. Sekalipun lisannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau ingin doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak harus terwujud dua hal. Lisan kita berdoa dan juga hati kita juga ikut berdoa. Ya, bukan hanya lisan yang berdoa, tapi hati juga ikut berdoa. Ya. Maka penting bagi kita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita dalam beribadah, khususnya melalui ibadah doa, penting bagi kita semua untuk paling tidak memahami apa yang sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk faham makna dari doa yang kita baca. Salah satu hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang singkat, ringkas, mudah untuk dihafal, tidak panjang-panjang. Kebanyakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ringkas. Enggak panjang-panjang. Mudah untuk dihafalkan. Demikian pula doa yang di dalam Al-Qur'an. Kebanyakannya itu ringkas. Tidak bertele-tele. Salah satu hikmahnya adalah agar kita mudah menghafalkan dan mengucapkan doa-doa tersebut dan mudah juga bagi kita untuk mempelajari makna-maknanya. Ya. Perhatikan doa-doa para nabi. Ringkas. Doa-doa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an dan itu adalah doa-doa terbaik. Kenapa doa-doa terbaik? Karena Allah langsung yang mengajarkannya. Allah zat yang mengijabah dan mengabulkan doa, dia langsung yang mengajarkan doa tersebut. Melalui Jibril, kemudian melalui Rasulullah SAW, wahyu yang Allah turunkan. Berarti doa yang Allah langsung mengajarkannya itu adalah doa yang terbaik. Terlebih doa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah sendiri. Bukan ucapan makhluk, bukan ucapan manusia, bukan ucapan sembarang orang. Tidak, ini ucapan Al-Khaliq, pencipta kita. Perhatikan misalkan doanya Adam dan Hawa ketika dia meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami dengan dosa, dengan kesalahan. Jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Singkat. Ya. Namun kandungan maknanya luar biasa. Sebagaimana nanti insyaAllah akan kita kupas insyaAllah. Contoh lain misalkan doanya Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb, wahai Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat dan juga keturunanku ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang senantiasa menegakkan salat. Wa taqabbal du'a, dan terimalah minta hamba, terimalah doa hamba. Doa-doa yang ringkas. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa-doa yang terbaik ringkas. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa ketika
Lailatul Qadar, di malam-malam terakhir malam Ramadan, kita disunahkan untuk memperbanyak doa ini. Doa yang sangat ringkas. Salah satu hikmahnya sekali lagi, agar doa tersebut mudah untuk dihafalkan dan mudah untuk dipelajari kandungan dan maknanya. Karena sekali lagi, salah satu faktor penentu diterimanya doa kita dan diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manakala bukan hanya lisan kita yang berdoa, tapi hati kita juga ikut berdoa. Mustahil hati kita bisa ikut berdoa kalau hati kita tidak memahami apa yang diucapkan oleh lisan kita. Atau jika hati kita justru memikirkan yang lain selain apa yang diucapkan oleh lisan kita dalam doa kita masing-masing. Ini penting. Ya. Kemudian terkait rahasia mustajabnya doa para nabi. Yang pertama, para nabi banyak bertawassul menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa mereka. Nah, ini ibu-ibu, para ummahat yang ingin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak digunakan bertawassul dalam doa oleh para nabi adalah nama Ar-Rabb. Rabb. Seperti tadi doa yang kita bacakan semuanya menggunakan nama Rabb. Ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, di situ ada kata-kata Rabbi, ada Rabbana. Itu bertawassul dengan nama Allah Ar-Rabb. Ar-Rabb itu salah satu nama Allah, ibu-ibu. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan sampaikan apa maknanya. Supaya hati kita bisa faham apa maknanya, bisa menghayati dengan demikian doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Nabi Musa alaihi salam ketika dalam kondisi susah, dia bertawassul dengan nama Allah Ar-Rabb. Kita tahu ketika beliau secara tidak sengaja menyebabkan seorang rakyat Kipti, rakyatnya Fir'aun, ya, terbunuh. Akhirnya dia diburu, Nabi Musa diburu oleh tentara-tentaranya Fir'aun. Nabi Musa lari ketika itu menuju Madian. Dalam kondisi kelaparan, beliau tidak membawa apa-apa kecuali pakaian yang ada di tubuh beliau saja. Tidak ada yang menolong dan membantu dari kalangan Bani Israel. Betul-betul beliau sendiri melarikan diri menuju Madian. Sesampai di Madian, kita tahu kisahnya, beliau mendapati dua orang wanita yang sedang mengantri untuk mengambil air minum untuk ternak mereka. Karena dua orang wanita ini memiliki orang tua, seorang bapak yang sudah tua, sudah tidak sanggup lagi untuk mengambil air minum. Dan ketika itu Musa menolong kedua wanita ini. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-24. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. Maka Musa membantu kedua wanita tersebut untuk memberikan minum. Ya, diambilkan air minum dari sebuah sumur. ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. Kemudian Musa alaihissalam bersandar atau dia berteduh di bawah naungan sebuah pohon. Di situ kemudian dia berdoa dalam keadaan lapar, ya, sendiri. Dia tidak mengenal seorang pun di situ, orang asing lah. Faqala, maka dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Singkat sekali doanya Nabi Musa AS. Namun setelah itu, lihat keajaiban-keajaiban yang Allah turunkan untuk Musa AS untuk menolong beliau.
Beliau mengatakan, dan beliau di sini bertawassul menggunakan nama Rabb. Rabbi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat fakir, sangat butuh kebaikan-kebaikan darimu ya Allah. Aku sangat butuh kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan ya Allah. Kebaikan-kebaikan di sini umum, maksudnya luas cakupannya. Ini juga salah satu ciri doanya para nabi, dan termasuk ciri khas doanya Rasulullah SAW. Beliau sering berdoa itu meminta kebaikan secara umum dan terjauhi dari keburukan secara umum. Itu ciri khas doa dalam Al-Quran dan doanya para nabi. Contoh misalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kebaikan secara umum diminta dan keburukan secara umum diminta agar terhindar darinya. Ini ciri khas doa dalam Al-Quran dan ciri khas doanya para nabi dan rasul. Aku sangat butuh kebaikan darimu ya Allah yang engkau turunkan. Kebaikan di sini banyak kan ya. Kebaikan berupa makanan dan minuman, kebaikan tempat tinggal, kebaikan dari orang-orang baru, tetangga baru dan seterusnya, semua kebaikan. Makanya lihat, Allah memberikan kebaikan yang begitu luas kepada Musa alaihissalam setelah beliau mengucapkan doa ini. Ya, ternyata beliau diundang. Diundang oleh orang tua kedua wanita tersebut. Di situ kemudian beliau mengenal laki-laki tua yang saleh. Beliau mendapatkan perlindungan dan keamanan di situ. Ini kebaikan pertama, beliau mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kemudian yang kedua, beliau mendapatkan makanan dan minuman di situ untuk menghilangkan rasa haus dan lapar beliau. Tidak hanya itu, bahkan Allah menikahkan beliau di situ. Kita tahulah kisahnya, panjang kisahnya. Akhirnya Musa AS mendapatkan keluarga di situ. Bukan hanya naungan keamanan, beliau mendapatkan keluarga. Keluarga yang saleh. Ini kebaikan yang luar biasa. Gara-gara satu doa yang di situ beliau menggunakan nama Rabb ketika meminta. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabb, sungguh aku sangat butuh kebaikanmu. Ya. Jadi ibu-ibu, ummahat, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan masalah baik di rumah, masalah dengan suami misalkan, atau masalah dengan anak-anak bahkan, atau masalah dengan orang-orang terdekat kita, masalah dari segala sisi, semua hal, maka bisa menggunakan nama Rabb ketika berdoa. Rabbi, Rabbi. Dan perhatikan, ini perlu dicatat ya. Rata-rata doa yang kita dapati di dalam Al-Quran dan doa-doa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul tidak menggunakan ya unnida. Ya unnida itu misalkan ketika kita mengucapkan ya Rabbi, enggak pakai ya, langsung Rabbi il inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi ja'alni muqimas salat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi tidak menggunakan ya. Ya Rabbana misalkan begitu ya. Apakah tidak boleh menggunakan ya, Ustaz? Boleh, tapi dalam doa-doanya para nabi dan doa-doa yang dalam Al-Qur'an itu biasanya kita menemukan doa menggunakan nama Rabb, tidak menggunakan ya unnida, ya Rabbana, tidak pakai ya. Karena ya dalam bahasa Arab itu untuk memanggil yang jauh. Ya fulan, ya Muhammad, itu Muhammad sedang berada dalam kejauhan. Ya Muhammad. Sementara Allah itu dekat.
maka tidak perlu dipanggil dengan ya'un nida, karena ya'un nida sekali lagi dalam bahasa Arab untuk memanggil yang jauh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku mengijabah, menjawab doa hamba-hambaku yang berdoa hanya kepadaku. Ya. Jadi langsung saja berdoa, Rabbana, Rabbi. Karena Allah itu dekat. Contoh misalkan doanya Nabi Adam dan Hawa. Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ini dalam surat Al-A'raf 23. Kalau tadi doanya Musa alaihissalam itu dalam surat Al-Qasas 24. Ya. Kalau kita mau meminta kebaikan apa saja, kebaikan dalam rizki, kebaikan dalam usia, kebaikan dalam pekerjaan, kebaikan dalam rumah tangga kita, kebaikan hubungan kita dengan suami atau hubungan suami dengan istri, itu bisa menggunakan nama Rabb. Ya. Ketika minta ampun juga bisa menggunakan nama Rabb. Seperti doanya Nabi Adam ini. Rabbana zalamna, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Di sini Nabi Adam bertawassul menggunakan nama Ar-Rabb, ya, untuk meminta ampunan dan meminta rahmat. Ya. Kalau tadi Nabi Musa meminta kebaikan secara umum, sekarang Nabi Adam menggunakan nama Rabb ini untuk meminta ampunan dan meminta rahmat. Dan Allah kabulkan. Allah rahmati, Allah ampuni Adam AS dan Hawa, dan Allah rahmati keduanya. Contoh misalkan doanya Nabi Sulaiman AS. Ketika Nabi Sulaiman, kita tahu kan, diberikan kenikmatan dan anugerah yang luar biasa oleh Allah. Diberikan kerajaan, diberikan kemampuan. Bahkan beliau menguasai bangsa jin. Bisa, bangsa jin itu bisa diperintah oleh Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang bisa diperintah jadi pasukannya Sulaiman. Itu nikmat untuk kerajaan beliau yang luar biasa. Beliau bisa memahami bahasa binatang. Ketika beliau bisa memahami bahasanya semut, ya. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum ketika dia bisa memahami apa yang dibahasakan oleh bangsa semut. Di situ kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Rabbi wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya, ya, wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin." Ini dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Ini tolong dicatat ya, ummahat, akhwat, ibu-ibu sekalian, tolong dicatat setiap nomor surat yang saya bacakan. Gunakan itu untuk berdoa, karena itu doa-doa terbaik. Tidak ada doa yang lebih baik daripada doa yang diajarkan oleh Allah secara langsung di dalam Al-Quran. Di situ Nabi Sulaiman AS menggunakan nama Rabb untuk meminta agar beliau bisa tetap bisa bersyukur kepada Allah. Kan banyak nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada Sulaiman, dan itu butuh syukur. Maka Sulaiman meminta kepada Allah supaya diberikan taufik untuk bisa bersyukur selalu. Luar biasa. Karena beliau tahu kalau setiap nikmat disyukuri pasti akan mendatangkan nikmat berikutnya. Bahkan nikmat berikutnya itu jauh lebih hebat, berlipat ganda, jauh lebih mendatangkan keberkahan jika suatu nikmat disyukuri. Maka Sulaiman berdoa agar beliau bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa
agar bisa melakukan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh adalah bentuk syukur dengan perbuatan. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah setelah dapat nikmat, kita menyebut nama Allah, kemudian kita menyanjung Allah, itu namanya bersyukur dengan lisan. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita sujud syukur, kemudian kita berinfak misalkan, kemudian kita melakukan sholat, misalkan sholat sunnah, ya, atau membaca Al-Quran, itu namanya bersyukur dengan perbuatan. Ini juga diminta oleh Sulaiman. Bayangkan, Sulaiman meminta bisa bersyukur dengan lisannya dan perbuatannya, dengan amal soleh. Dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang beliau minta adalah agar beliau dimasukkan ke dalam surga Allah bergabung dengan hamba-hamba Allah yang lainnya dari kalangan para salihin. Tiga hal ini yang beliau minta, dan beliau menggunakan nama Allah Ar-Rabb. Kita rekap sekali lagi. Meminta kebaikan secara umum, gunakan nama Ar-Rabb. Meminta ampunan, gunakan nama Ar-Rabb. Meminta rahmat Allah, gunakan nama Ar-Rabb. Meminta supaya bisa mendapatkan taufik untuk bersyukur dan beramal saleh, dan dimasukkan ke dalam surga, dipertemukan dengan orang-orang saleh, gunakan nama Ar-Rabb. Luar biasa nama Ar-Rabb ini, ya. Ibrahim alaihi salam misalkan, beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimash shalah. Beliau berdoa supaya bisa beramal saleh, istiqamah di atas amal saleh, yaitu amalan salat. Kenapa beliau khusus meminta amalan salat? Karena salat itu tiang agama. Salat baik, amalan yang lain pasti baik. Pasti baik. Nah, ini kuncinya ibu-ibu ketika mendidik anak-anak di rumah. Upayakan yang menjadi fokus perhatian utama dan pertama adalah sholat mereka. Karena kalau sholat mereka baik, ya, syarat-syaratnya mereka baik sebelum melakukan sholat, wudhunya, ya, kesucian pakaiannya, kemudian mereka baik dalam melaksanakan sholat, diajarin bacaannya, maka yang lain insya Allah akan ikut jadi baik. Itulah kenapa Ibrahim alaihissalam meminta secara khusus agar beliau dan keturunan beliau jadi ahli sholat. Karena kalau sudah jadi ahli sholat, maka dia jadi ahli amal sholat yang lainnya. Dia akan jadi ahli puasa, dia akan memiliki adab dan akhlak yang mulia, semuanya. Jadi ibadah sholat itu seperti magnet kebaikan. Dia seperti magnet. Dia akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya para ulama mengatakan, kalau sholat beres, maka yang lain pasti beres. Kalau sholat baik, maka yang lain pasti baik. Berikan fokus perhatian yang besar kepada sholatnya anak-anak kita, dan kita juga. Jangan sampai menunda-nunda sholat. Upayakan di awal waktu karena itu sunnahnya. Kemudian tunaikan adab-adab dan sunnahnya. Kalau itu baik, maka Allah akan memperbaiki segalanya. Allah akan perbaiki segalanya. Makanya Ibrahim meminta amal soleh, sholat secara khusus. Menunjukkan keutamaan sholat dibandingkan dengan amal-amal soleh lainnya. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Dan keturunanku, ya Allah, jadikan mereka mendirikan sholat. Ibrahim tidak lupa mendoakan anak keturunannya. Dan terkabul. Subhanallah. Coba lihat anak keturunannya Ibrahim alaihissalam. Ya. Rata-rata jadi nabi semua. Ya. Nabi Ishaq dari istrinya Sarah. Dari Sarah beliau dapat Ishaq. Ishaq melahirkan Yakub, dari Yakub ada Yusuf alaihissalam. Semuanya nabi itu. Kemudian melahirkan nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. Kemudian dari Hajar lahir Ismail, Ismail Nabi. Kemudian dari keturunan Ismail lahirlah Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang paling agung dan paling mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lihat. Maka jangan pernah meremehkan doa. Ibu-ibu misalkan di rumah yang dibikin pusing oleh anak-anaknya, ya, sudah nggak tahu mau harus berbuat apa lagi.
dinasehati berkali-kali tetap aja bandel, maka jangan pernah putus dari doa. Jangan pernah putus dari doa. Ini doa ini ajaib, luar biasa. Ya, dan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Cepat atau lambat. Walaupun boleh jadi doa kita itu baru akan dikabulkan oleh Allah setelah kita diwafatkan. Anak yang bandel misalkan, boleh jadi dia akan diperbaiki oleh Allah, diluruskan oleh Allah setelah kita diwafatkan. Nanti tiba-tiba di alam barzah kita mendapatkan pahala-pahala dari anak kita. Ternyata dia sudah berubah. Dia berubah, anaknya jadi anak-anak yang soleh. Keturunannya jadi keturunan yang soleh-solehan. Kita semua dapat pahalanya itu. Itu kalau kita serius berdoa untuk anak-anak kita. Dan doanya orang tua itu mustajab. Kita tahu mustajab. Karena pasti doanya orang tua itu tulus. Makanya ibu-ibu ketika marah anak-anak kita bandel misalkan ya, gunakan kesempatan marah tersebut untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Banyak orang tua yang tanpa sadar dia mendoakan keburukan untuk anaknya ketika dia marah. Kurang ajar kamu. Kamu anak kurang ajar. Akhirnya benar dia jadi anak kurang ajar. Ya. Ganti. Kamu anak, semoga kamu jadi anak yang soleh. Itu ketika marah. Dan doa yang mustajab. Karena doa di puncak kesabaran itu adalah doa yang mustajab. Gunakan kesempatan itu untuk berdoa kebaikan untuk mereka. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang pintar, padahal kelakuan jahil, bikin kesel orang tuanya. Tapi gunakan itu untuk berdoa kebaikan untuk mereka. Insya Allah nanti kita akan petik hasilnya, ya, cepat atau lambat. Perhatikan yang menjadi syahid dari doa Nabi Ibrahim di sini, beliau menggunakan nama Rabb. Ya, berdoa untuk kebaikan anak cucu itu menggunakan nama Rabb. Zakaria misalkan, Nabi Zakaria alaihissalam, kita tahu dalam kisahnya di dalam Al-Quran, beliau sudah tua sekali, belum punya anak keturunan. Ini berat, pukulan berat bagi setiap pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun, kemudian belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dianugerahi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sama teman di jalan, gimana sudah berapa bulan? Ya. Enggak enak jawabnya. Ya, bahkan menyakitkan hati kadang-kadang. Lu sudah 3 tahun nikah kok belum punya anak? Ya, yang nanya juga ya enggak mengerti perasaan orang gitu kadang-kadang. Itu berat. Karena muncul prasangka-prasangka yang tidak-tidak, baik dari suami, baik dari istri. Muncul prasangka dari mertua, luar biasa. Ini berat, ujian bagi orang yang belum dikaruniai anak itu. Ingatlah bahwasanya Zakaria itu bertahun-tahun, sudah tua renta beliau belum punya anak. Namun beliau tidak pernah putus asa dari doa. Dan ajaibnya, beliau berdoa menggunakan nama Ar-Rabb. Perhatikan. Ya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Perhatikan doanya, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabb, beliau menggunakan nama Rabb. Dan perhatikan, tidak menggunakan ya'un nida. Beliau tidak mengatakan ya Rabbi, tidak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ciri khas doa para nabi dan doa di dalam Al-Quran, ya'un nidanya itu dihilangkan, langsung Rabbi. Karena sekali lagi, ya Rabbi itu seakan-akan Rabb itu jauh. Seperti kita panggil yang tadi, ya Muhammad. Muhammad berada dalam jarak yang jauh. Sementara Allah itu dekat. Jadi langsung saja, Rabbi, habli, anugerahkan untukku, min ladunka, dari sisimu, zurriyatan thayyibah, anak keturunan yang thayyibah, anak keturunan yang baik, yang soleh.
innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha mendengar doa. Dan subhanallah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal secara medis Nabi Zakaria itu sudah mustahil punya anak. Mustahil. Orang sudah tua sekali. Tapi ternyata diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini bukti dan dalil buat kita bahwasanya selama apapun kita berdoa pasti akan mendatangkan hasil. Entah di dunia atau di akhirat, entah di saat kita masih hidup atau setelah kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita tahu dalam kisah Nabi Zakaria dikaruniai anak yang saleh, Yahya. Anak yang saleh, Yahya. Sekali lagi di sini, minta anak pakai nama Ar-Rab. Luar biasa. Ya. Tayyib. Kenapa kebanyakan doa yang ada di dalam Al-Quran dan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan rasul menggunakan nama Ar-Rab? Nah, di sini pentingnya kita memahami makna doa yang kita ucapkan. Karena tadi hadisnya sudah saya sampaikan, hadis Abu Hurairah, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahid. Allah subhanahu wa ta'ala la yastajibu, tidak mengijabah doa dari hati yang lalai, hati yang tidak memahami apa yang diucapkan oleh lisan ketika berdoa. Maka perlu kita memahami makna Ar-Rab supaya ibu-ibu bisa menghayati ketika berdoa Rabbi, Rabbi, bisa menghayati Rabb itu maknanya apa. Di antara makna Ar-Rab disebutkan oleh para ulama, At-Tabari rahimahullahu ta'ala, di antara maknanya adalah As-Sayyid, dialah pemimpin mutlak yang ditaati. Karena dia ditaati secara mutlak, berarti dia memiliki kekuasaan yang mutlak. Berarti dia memiliki kehendak yang sifatnya mutlak. Kalau dia berkehendak pasti terwujud, ya kan? Di antara makna Rabb adalah Al-Malik. Dia yang memiliki. Karena dia yang memiliki segala sesuatu, termasuk diri kita, termasuk alam semesta ini. Ya. Tidak ada sesuatu pun di bawah kolong langit ini melainkan itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah pemilik segala sesuatu, berarti dia yang mencipta, berarti dia Al-Khaliq. Ya. Berarti dia yang bebas berbuat apa saja atas miliknya dan ciptaannya. Kita kan kalau memiliki sesuatu kita bebas berbuat, ya kita mau kasih orang, kita mau pinjemin, kita mau buang bahkan misalnya ketika kita tidak butuh, bebas, boleh-boleh saja, itu milik kita. Ya, itu Al-Malik, salah satu makna Ar-Rab adalah Al-Malik. Kemudian salah satu makna Ar-Rab adalah Al-Mudabbir, yang berkuasa mengatur apa saja. Ya, mengatur si fulan punya anak berapa, kemudian si fulan dan fulanah misalkan anaknya laki semua atau perempuan semua atau anaknya hanya satu atau tidak punya anak sama sekali. Itu salah satu makna Ar-Rab, Al-Mudabbir, dia yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Segala sesuatu di langit-langit dan di bumi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Allah itu dalam keadaan sibuk mengurus makhluk-makhluknya. Ya, sibuk Allah subhanahu wa ta'ala mengurus makhluk-makhluknya. Ya, menghidupkan, mematikan, membagikan rizki. Kemudian menahan rizki juga termasuk. Menurunkan hujan, mengantarkan rizki ke lubang semut untuk memberikan makan anak semut. Itu semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah urus setiap hari. Ya. Kemudian di antara makna Ar-Rab adalah dia Al-Murabbi. Al-Murabbi. Dia yang mendidik, membina, membesarkan. Dari kecil menjadi besar. Dari tidak bisa menjadi bisa. Itu salah satu makna Rab, dari kata-kata tarbiyah. Tarbiyah.
Tarbiyah itu maknanya adalah menyiapkan sesuatu, membina sesuatu, ya, menuju titik kesempurnaannya. Syai'an fa syai'an, min halin ila hal, dari satu kondisi ke kondisi berikutnya sampai dia sempurna. Itu makna tarbiyah. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak suami di rumah dikatakan sebagai murabbi bagi anak-anaknya, karena orang tua yang mendidik, membesarkan anak-anak itu, memelihara dia, dipelihara kesehatannya, dipelihara gizinya, kemudian dipelihara asupan dan pakaiannya, dipelihara akalnya, otaknya, diberikan pendidikan sampai dia dewasa, sampai dia jadi anak yang jadi. Proses itu namanya tarbiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam melakukan proses tarbiyah ini. Ini salah satu makna ar-rabb. Contoh sederhana. Kita, ya, lam yakun syai'an madhkura. Hal ata'ala al-insani hinun min ad-dahri. Disebutkan dalam ayat tersebut surat Al-Insan bahwasanya kita dulu sebelum kita jadi seperti sekarang ini, kita ini adalah syai'an lam yakun madhkura. Tidak bisa disebut karena tidak ada. Kemudian Allah ciptakan kita melalui proses dari kedua orang tua kita. Di dalam rahim ibu kita, sperma bertemu dengan sel telur, kemudian berkembang dia menjadi nutfah. Nutfah kemudian berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Siapa yang menjadikan alaqah, apa, nutfah itu menjadi segumpal darah yang menjadikan dia berkembang, yang memberikan dia asupan? Allah Subhanahu wa taala. Itu proses tarbiyah. Kemudian segumpal darah itu berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Siapa yang melakukan proses tersebut, merubah alaqah menjadi mudghah, Allah berikan asupannya, proteinnya, gizinya, sehingga dia bisa berkembang menjadi mudghah. Kemudian mudghah itu Allah ciptakan tulang. Fakasawna al-idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang itu menjadi, dengan daging. Siapa yang melakukan proses itu sampai menjadi cabang bayi yang ada di perut ibu kita. Siapa yang melakukan proses itu? Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit, itulah proses tarbiyah. Diberikan asupannya, dipelihara. Bukan hanya itu. Allah berikan kita ketika kita belum bisa makan, kan, di dalam perut ibu kita belum bisa makan, walaupun sudah dikasih mulut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum bisa makan, Allah berikan asupan dari saluran yang lain, dari tali pusar. Ya. Di dalam perut ibu kita belum bisa bernapas, tapi Allah sudah siapkan alat untuk bernapas, paru-paru. Luar biasa, siapa yang melakukan itu? Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat ketika di janin ibu kita, tidak mendengar, tapi Allah sudah persiapkan alat pendengaran dan alat penglihatan. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan cabang bayi ini ke dunia yang di situ butuh bernapas, butuh mendengar, butuh melihat. Allah sudah siapkan sejak awal. Itu proses tarbiyah. Allah yang melakukan itu semua. Subhanallah. Ya. Kemudian sedikit demi sedikit Allah menumbuhkan di mulut kita gigi. Ya. Awalnya kita tidak butuh gigi. Karena kita tidak butuh makanan yang padat, masih minum dari air susu ibu kita. Tidak butuh gigi. Tapi ada cikal bakal gigi, Allah persiapkan. Karena nantinya kita akan butuh makan makanan yang padat. Siapa yang mempersiapkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah proses tarbiyah. Jadi kita dipelihara dari titik nutfah menjadi insan dewasa berakal yang memiliki organ dan memiliki perangkat tangan, kaki, mata, pendengaran luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan itu semua. Itulah proses tarbiyah. Dibina, dipelihara, diperhatikan, diberikan kebutuhannya, itu makna tarbiyah. Dan tarbiyah satu akar kata dengan kata ar-rabb.
Jadi setelah kita memahami ini, ternyata ibu-ibu sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa taala, nama Ar-Rabb itu mencakup segala hal yang menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya. Nama Ar-Rabb mencakup setiap makna yang mengandung makna perbuatan Allah. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rezeki, Allah menahan rezeki, Allah menurunkan hujan, Allah menumbuhkan tetumbuhan. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah. Dan semua itu dicakup maknanya oleh makna kata Ar-Rabb. Makanya tidak heran, nama ini adalah nama-nama yang termasuk nama-nama yang pertama disebutkan di dalam mushaf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada tiga nama. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini nama yang keempat. Rabbil Alamin. Karena dia mencakup banyak sekali makna. Mencakup makna anugerah, pemberian anugerah, pemeliharaan, penjagaan, semuanya. Pemberian hidayah, taufik, dan seterusnya. Makanya itulah sebabnya kenapa di dalam Al-Quran dan kita temukan doa-doa para nabi dan rasul kebanyakannya menggunakan nama Rabbin. Maka setelah kita memahami ini, perbanyaklah kita berdoa menggunakan nama Rabb. Rabbi, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, Rabbi. Rabbi gfirli, Rabbi irhamni. Minta apa saja menggunakan nama Rabb. Pada dasarnya kita meminta itu ketika kita bertawassul menggunakan nama Allah, maka kita meminta kepada Allah dengan nama yang sesuai. Contoh misalkan, kita minta ampunan dari Allah. Allahumma gfirli innaka antal ghafur. Al-ghafur itu nama Allah. Ketika kita minta ampunan, kita gunakan nama Allah yang sesuai, yaitu Al-Ghafur, yang maha pengampun. Watub alayya innaka antat tawwab. Berikan aku maaf dan taubat ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat. Tawwab itu nama Allah. Kita minta rizki misalkan, kita minta dengan menggunakan nama Allah, Ar-Razzaq. Allahumma rzuqni innaka antar razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Zat yang maha pemberi rizki, berikan aku rizki. Ya, itu sunnahnya. Namun kalau kita tidak menghafal semua nama Allah, kalau kita ingin minta apa saja, maka gunakanlah nama Ar-Rabb. Ya, ini salah satu keistimewaan nama Ar-Rabb. Namun sekali lagi, ketika kita meminta menggunakan nama Ar-Rabb ini, hayati betul maknanya, kandungannya, dan yakini bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, mengabulkan doa kita cepat atau lambat. Kemudian yang terakhir, ketika kita berdoa, supaya kita jangan putus asa berdoa ya, supaya kita jangan putus asa berdoa, Allah itu pasti menjawab doa kita. Pasti. Kalau kita sudah melakukan doa dengan adab-adabnya, dengan tuntunan-tuntunannya, dengan keikhlasan berdoa hanya kepada Allah, ya, pasti Allah akan mengijabah. Namun kita harus fahami bentuk jawaban Allah itu ada tiga. Boleh jadi Allah menjawabnya sesuai dengan permintaan kita. Kita minta anak, maka Allah akan jawab, Allah kasih kita anak. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Allah akan simpankan jawabannya, balasannya nanti di akhirat. Ya, bahkan ini lebih baik. Ini lebih baik. Karena balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat khususnya minimal 10 kali lipat, minimal. Kita tahu dalam hadis yang bercerita tentang penduduk surga yang paling rendah, paling pinggir. Penduduk neraka terakhir yang masuk surga dari kalangan orang mukmin. Ya.
dia mendapatkan level surga yang paling rendah, tapi kerajaannya sejauh mata memandang, dan itu pun 10 kali lipatnya. Allahu Akbar, 10 kali lipatnya. Nah, jawaban doa boleh jadi Allah simpankan nanti ketika kita butuhkan di akhirat, atau ketika kita berada di dalam kubur, alam kubur, di alam barzah, atau nanti di padang mahsyar, karena kehidupan sangat berat ketika itu. Disitulah mungkin nanti Allah akan memberikan balasan atas doa kita. Minimal 10 kali lipat, minimal 10 sampai 700. Ya, bergantung kepada keikhlasan kita, sejauh mana kita menerapkan atau mengamalkan sunnah dalam doa-doa kita. Ya, minimal 10 kali lipat. Kemungkinan yang ketiga, Allah menjawabnya dengan cara Allah menghindarkan kita dari musibah, ya, atau bencana, atau sesuatu yang merugikan, yang setimpal dengan apa yang kita minta di dunia. Itu tiga kemungkinan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita tidak melihat, belum melihat hasilnya, jangan terburu-buru menuduh Allah tidak mengabulkan doa. Ingat hadis yang tadi yang saya bacakan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah pasti menjawabnya. Kalau kita mengatakan, "Loh, doa saya tidak dikabulkan. Saya sudah berdoa siang malam, doa saya tidak dikabulkan." Ini sudah su'udzan. Ini berarti tidak yakin. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dalam bentuk yang lain. Ya. Kita minta anak misalkan, tapi tidak diberikan anak, diberikan yang lain oleh Allah. Karena Allah Maha tahu kalau diberikan anak justru nanti misalkan anaknya tidak bisa dididik dengan baik sehingga jadi anak durhaka misalkan. Maka kalau seperti itu kondisinya, ya lebih baik enggak punya anak. Ya. Minta mobil misalkan, tidak kunjung diberi mobil oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah berikan yang lain, Allah berikan kesehatan di saat orang lain itu sakit misalkan. Atau Allah hindarkan kita dari musibah yang kadarnya setimpal dengan nilai doa kita. Boleh jadi kalau Allah berikan kita mobil, baru keluar dari dealer, mobilnya kecelakaan, ya anggota keluarga kita tewas, naudzubillah, mobilnya rusak. Bayar cicilan tetap. Kan itu lebih parah, lebih baik gak punya mobil kalau seperti itu. Nah itu dalam ilmu Allah, Allah Maha tahu apa yang maslahat bagi kita. Maka jangan buru-buru su'udzon atau berprasangka buruk jika doa kita, kita rasakan tidak kunjung dikabulkan. Karena boleh jadi nanti di akhirat akan dibalas Allah, atau dibalas dalam bentuk yang lain. Ya, nah, ini dia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit berbicara tentang doa. Sekali lagi, teruslah berdoa, jangan pernah bosan-bosan berdoa. Minimal kalau kita tidak melihat hasil dari doa yang kita panjatkan, minimal kita dapat pahala berdoa. Pahala berdoa. Dan doa itu adalah inti dari ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ini sabda Rasulullah. Doa itu, itulah inti ibadah. Ini mirip seperti sabda Rasulullah, Al-Hajju Arafah. Inti ibadah haji itu Arafah. Kalau tidak Arafah, wukuf di Arafah, ya berarti enggak haji namanya. Sama. Kalau tidak pernah berdoa, berarti enggak pernah beribadah. Enggak pernah beribadah itu namanya. Justru kalau kita sering berdoa, ini kita menunjukkan ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping berpahala, pasti juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.